Aduh, jemaah tertinggal kunci kereta dengan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambungan muka surat 891. Abu Darda radhiyallahu an ketika menghantar jenazah mendengar ada orang bertanya, siapakah yang mati ini? Jawab Abu Darda, itu kamu. Bila kamu tidak mau, maka saya, yakni sama-sama akan mati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, perkara mati ini kita sedia maklum satu kewajiban yang kita kena hadapi dan kita kena tempuh. Sama ada kita suka ke tak suka ke, mau ke tak maunya, itulah ketetapan yang telah dibuatkan oleh Allah bagi semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Bukan kita saja, tapi semua. Jadi makhluk Allah terdiri daripada kalangan manusia, jin, binatang, haiwan, apa nama, serangga dan sebagainya, termasuk tumbuh-tumbuhan, semuanya bertemu dengan kematian. Jadi sebab itu dikata innaka mayyitun wa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Jadi persoalan inilah yang Nabi memberi kepada kita peringatan-peringatan yang begitu banyak supaya kita sentiasa dalam keadaan beringat-ringat. Buatlah persiapan masing-masing dengan amal ibadat yang dituntut sebanyak-banyaknya. Itulah menjadi bekalan kepada kita sesudah kita mati. Dan begitu juga adanya wang ringgit, duit, harta benda, jadikan dia sebagai pelaburan saham untuk di akhirat. Tuan-tuan, jangan kita bimbang, jangan kita risau. Kalau kita berbelanja pada jalan Allah, Allah melapang dan meluaskan tanah kubur kita, dan di akhirat pula cerah kehidupan kita insya-Allah. Ini tak rugi. Buat pelaburan dunia ni tuan-tuan rugi. Ada masa untung, ada masa rugi. Bila pelaburan saham kita merudum jatuh, kita pun merudum sama. Nah, ada orang mati, saham jatuh, dia pun mati. Terkejut saham jatuh. Jadi bila pelaburan di akhirat ni, keuntungan yang kekal abadi. Selagi mana yang kita wakafkan itu digunapakai oleh orang yang hidup, sampailah bertemu dengan kiamat, hari yang dijanjikan Allah, lagilah kita mendapat pahala yang tidak putus-putus. Jadi bila ditanya kepada Abu Darda, siapa yang mati? Dia kata, kamu dan juga saya. Maknanya, semua kita akan menghadapi gitu.
Itu maksud Abu Darda itu. Semuanya kita akan menghadapi saat itu dan akan terjadilah kematian itu. Jadi itu yang pesanan-pesanan daripada hadis-hadis Nabi itu, supaya kita buat amal ibadah dan keuntungan kita akan kutip. Allah tak rugi, Allah tak untung. Disebut dalam hadis Qudsi yang kita baca yang telah lepas, Allah tidak pun rugi, Allah tidak pun untung. Yang rugi untungnya kita. Jadi sebab itu buatlah amal ibadah sebanyak-banyaknya. Tak mana yang telah kita belajar, yang kita mengaji, yang kita pelajari ilmu, amalkan zikir-zikir yang telah kita sebut pada kuliah yang telah lalu dalam kitab ini. Jika yang itu pun diamalkan walaupun dalam tak bentuk yang macam tu, tetapi sesungguhnya itu adalah bermanfaat. Itulah kehidupan yang akan membahagiakan kita. Nah, jangan kita buka kitab, tutup kitab dah. Apa yang kita pelajari dengan zikir-zikir tu, cuba amalkan sedaya upaya, buat yang. Jadi mudah-mudahan itu bekalan kita insya-Allah. Kemudian Hasan Al-Basri ketika melihat orang yang makan-makan di atas kubur, maka ia berkata, itu orang munafik. Maut itu di depan mata dan dia masih lagi duduk makan atas kubur. Tuan-tuan, ni yang saya kata, saya tanya Pak Imam, ada dalil ke, ada hadis ke yang kita pakai duduk makan atas kubur? Sebab orang kampung ni dia amal upah orang mengaji, tuan. Upah orang mengaji untuk arwah ibu, arwah ayah, arwah nenek. Kena hadis banyak sampai sebulan tu dia upah. Jadi kawan tu duduk tunggu atas kubur tu lah. Pagi-pagi hantar kopi, teh o, kopi o, nasi lemak, roti canai. Berkelah sakan atas kubur ni. Tu saya tanya, boleh ke buat gitu, boleh ke makan macam tu? Ha ni. Masih diamalkan cara macam ni. Kita dah sebut dalam hadis-hadis bahawasanya amalan yang sebenarnya, bila ibu bapa kita mati, waris dialah yang bertanggungjawab, anak-anak dia. Jika anak tu anak yang soleh, anak yang solehah, dialah yang buat amal ibadah untuk ibu bapa dia. Bukan bagi upah orang. Kita tahulah dia duit banyak, tapi duit banyak pun gunalah cara lain. Beramal ibadah ni terutama sekali anak tu. Jika anak tu anak yang soleh, anak yang solehah, dia sendiri yang buat. Tak payah tunggu atas kubur tu pun tak apa. Duduk di rumah baca pun tak apa. Kau duduk di London pun tak apa. Duduk di kutub utara pun tak apa. Selatan, baca. Sampai kepada ibu tu dengan doa kita. Sebab dia disebut, dia kata, bila matinya anak Adam, iza mata benu Adam in qata'a amalu illa bisalasin. Dan kita baca dah hadis yang telah lalu, bila matinya anak Adam putus segala amalnya melainkan tiga perkara yang ditinggalkan. Doa anak yang soleh tu yang Allah suruh kita doa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah turunkan firman doa minta ampun diri kita, ibu bapa kita. Kemudian tu pula ilmu yang kita telah manfaatkan dengan ilmu tu kepada orang ramai, dan sedekah kita yang telah kita beri pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekatun jariyah. Itu jelas dalam hadis. Jadi tak payah kita dah tunggu kubur. Heran betul tuan-tuan. Dia tak ubah-ubah ni amalan daripada dulu-dulu ni, amalan kampung. Satu ke orang mati. Sampai baru ni kecoh, dia balik kampung dengar. Jenazah terpaksa dilewatkan, dikebumikan lepas isyak malam. Pak Imam minta duit. Dia nak 1,000 pengurusan. Orang tu tak ada duit, yang mati tu tak ada duit. Pak Imam kata kena bayar. Jadi jemaah ni pening kepala. Dia kata orang tu tak ada duit nak bayar apa. Tanamkan, itu kan tanggungjawab kita, kebumikan. Kain kafan apa semua tu, bagilah wakaf dekat dia dah, dia tak ada duit nak buat macam mana.
orang susah. Jadi jemaah jadi kelangkabut. Dia kata macam ni kacau. Terus balik baru ni dia kata kita buat surat petition ke hantar ke pejabat agama minta buang Pak Imam ni. Jadi riuhlah. So, orang tua kata kami tak sembahyang itu dah. Kami sembahyang tempat lain. Kacau Pak Imam ni kan. Haru kan jadi lagu tu. Ni. Minta tu. Dia tulis je. Tulis di kertas sampai dekat pintu pagar. Orang tu, orang luar daripada kampung tu kena mati ke bumi situ kena bayar 1,000. Orang tempatan di situ kena bayar 400 kan? Saya tak ingat. Ini kita buat undang-undang mengikut nafsu kita nak buat apa. Benda tu tak ada dalam hukum macam tu. Menyusahkan orang, memberikan kata orang jadi masalah. Masyarakat hidup dalam teramur bercempera gitu. Ha ni lah. Jadi kita benda-benda ni kita kena fikir. Penyelenggaraan jenazah tu dia kena segerakan, dikebumikan. Yang kita sibuk dengan tu buat apa? Lepas tu pula sembahyang jenazah di kampung dia orang dah amalkan kena bayar duit. Bagi duit dekat orang sembahyang. Paling kurang RM5 seorang. Kena hak yang kawan tak ada duit. Nak buat macam mana? Ha. Lepas tu pula ada grup dia pula. Kalau panggil grup ni pula dia mari sembahyang. Panggil grup ni dia mari sembahyang. Tapi kena bayar. Dia tanya berapa kereta nak. Satu kereta tengok jauh dekat ke dekat. Saya tanya RM1, RM20. Jauh sikit RM30. Duit minyak. Duit minyak pun sapu. Hak duit jenazah sembahyang pun sapu juga. Oh, patut dia orang berebut nak sembahyang jenazah. Sampai bermasam muka. Kalau tak jemput tu bermasam muka. Ha ni. Nah, kita tu saya kata tak perlulah buat macam tu. Perkara tu yang tak ada, tak ada pun dalam hukum pun. Kenapa yang kita sibuk nak buat gitu? Jadi kena hak yang tak ada duit tu jadi masalah. Ha, jadi sebab itulah kita ni sampai ke peringkat pergi makan atas kubur. Ha. Ni kata Hasan Al-Basri, ketika melihat orang makan minum atas kubur, dia kata itu orang-orang munafik. Sebab apa? Orang dah maut, kematian depan mata tu, orang dah mati. Kita dah sedap makan minum ni. Sedangkan kita pengurusan jenazah, selagi jenazah ada di rumah, kita tak boleh makan minum. Selesai tu baru boleh. Dan selesai pula jiran-jiran pula masak bagi dekat orang yang menerima musibah untuk makan minum. Ya, sebagai dia orang yang menghadapi musibah dalam keadaan duka cita, dalam keadaan bersedih, di kita yang jiran-jiran ni masak makan bagi kat dia. Itu dituntut dalam Islam macam tu. Jangan makan teh bumbu. Nah. Dan Hasan Al-Basri berkata juga, alangkah mengherankan terhadap satu kaum diperintah siap berbekal dan berangkatkan tiba-tiba masing-masing duduk bermain-main padahal sudah sama-sama beratur. Dia kata heran tengok keadaan manusia yang sudah pun siap berbekal dan akan diberangkatkan, mana akan tiba masanya untuk kita mati ke alam baqa. Tiba-tiba masing-masing masih lagi duduk bermain-main padahal sama-sama kita beratur. Beratur nak menunggu giliran. Bukan giliran nak masuk wad, nak masuk kubur. Beratur menunggu giliran nak masuk kubur. Tu kata Hasan Al-Basri. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah yang maha menentukan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi sebab tu yang kita ni bersiap bekalan tu, jangan kita sibuk dengan bermain-main. Kita tengok dalam legenda dunia, entah berlaku dalam arena bidang apa, bola sepak. Walaupun berlaku tu kepada bukan di kalangan orang Islam, tapi nak mengambil i'tibar. Dia masuk padang berseronok suka bersembang dengan pengadil, dengan referee,
sampai di tengah padang nak mula permainan, dia jatuh. Belum main lagi, jatuh. Bila jatuh, tadi dia bersembang elok dengan referee, semua sama-sama nak masuk ke padang. Tiba-tiba referee sampai di tengah padang, dia jatuh di sana. Oh, terhenti permainan. Mati di tengah-tengah tu padang. Ada yang satu lagi pula, tanduk bola. Lompat tanduk bola, bola masuk dalam gol, dia pun gol sama. Jatuh. Menyembah bumi. Ha tu. Semua tu tuan-tuan, Tuhan tunjuk tu nak menjadi pengajaran tu supaya kita kena beringat. Main boleh main lah. Tu pernah diceramah satu surau dekat, dah tutup dah itu surau tu, yang buah pagar nak buat projek apa. Saya sebutlah, saya kata kita Allah jadikan bukan untuk bermain-main, bukan berseronok suka, bukan habis berpoya-poya masa dengan main bola semata-mata. Tok siap dia bancuh air boleh menyampuk kat belakang, dia kata tu hobi kami. Oh, dia celaka Tok siap. Amboi, dia boleh menyampuk di belakang, dia kata hobi kami. Habis kuliah nak balik Pak Imam, kita minta maaf lah. Tok siap Imam macam tu. Kita orang macam tu pilih jadi Tok siap. Tak layak jadi Tok siap orang macam tu tu. Nah, ni marah kita sebut pasal bola. Mana menghalang hobi dia. Ingat tuan-tuan, kita duk hoha, segelak ketawa, seronok suka, bertepuk tangan, tiba-tiba tangan jam tak boleh tepuk, nafas kita habis. Bayangkan masa tu macam mana. Dia bukan kira tengah tengok bola, tengah tidur, tengah main golf, dia kejar bola golf kan. Arwah Pak Dahlan kata apa? Golf golongan orang lemah fikiran. Marah perempuan tu. Arwah Pak Dahlan, Imam Subang, Masjid Subang, dia kata golongan orang lemah fikiran. Marahlah peminat-peminat golf ni kan. Yalah, kita duk perambat bola nak masuk banyak lubang, nak pecah rekod. Mati besok masuk satu lubang je. Entah. Satu lubang disediakan untuk kita. Bukan banyak. Itu yang kita kena ambil kira. Berseronok suka, bermain-main ni adalah perkara yang sebagai sampingan dalam hidup, bukan matlamat hidup, bukan hak yang utama. Nah. Itu jangan salah faham pula. Nanti kata tak bolehkah kita nak riadah, tak, bukan matlamat hidup, tetapi ia sebagai sampingan dalam hidup. Tapi kena beringat. Ada jemaah kita, alhamdulillah lah kan, dia dah sembahyang isyak dah, apa semua dah, pergi main badminton dalam hall, jumping nak smash, lompat-lompat, turun-turun tak sempat nak rembat bola, dia pun jatuh meninggal dalam dewan. Kawan pegang angkat botah kereta, sampai di hospital doktor kata dah meninggal masa dijatuh tadi. Lompat jumping smash, tak sempat nak smash tuan bola bulu tangkis, dia dismiss oleh malaikat Allah Ta'ala, jatuh meninggal dalam gelanggang. Itu yang kita kena beringat. Seronok suka bermain-main, tetapi dalam masa yang sama kamu sentiasa beratur, bersusun nak bertemu dengan kematian. Mau tak mau, itu hakikat yang menjadi realiti kehidupan yang Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu menemui dengan kematian. Yang Maha Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Hasan Al-Basri, tiap melihat mayat itu pucat sedih, seolah-olah baru menahan menanam jenazah ibu kandungannya sendiri. Bila kita melihat mayat dalam keadaan pucat sedih, seolah-olah dia kata baru menanam jenazah ibu kandungnya sendiri. Kita memang tuan ni, tapi ada orang tengok jenazah dia happy. Dia senang,
Pergi atas kubur pun berseronok dia. Dia cerita pasal bola malam tadi Malaysia menang, dia kata. La ilaha illallah. Atas kubur dia cerita Malaysia boleh masuk final mengalahkan Vietnam 4-2. Kelalaian, dia kata, pemain jika tidak 4-1 aggregate kita lebih daripada Vietnam. Kau ada cerita bola lagi, ni orang nak tanam jenazah ni. Dia tunggu masa Allah nak tanam kamu ni. Bila masanya? Tu kau ada cerita-cerita dengan takdir Allah, Allah tarik nyawa kamu atas tu. Dengan keadaan kita tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak apa, mati. Eh, tuan-tuan, kena fikirlah benda tu. Bukan tempat dia dah. Dan kadang yang jadi masalah juga, pergi atas kubur, boleh dia bertengkek atas batu nisan tu. Jangan duduk atas tu, tak boleh. Tuan-tuan, haram. Kita nak melintasi pun tak boleh. Kita lalu di celah-celah tu. Penghormatan. Dia tak bagi kita melintas melangkah tu. Lalu di celah-celah tu. Duduk bertengkek atas batu nisan tu pula, amboi hebat kita. Ini perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita bila mencecah kaki masuk, Nabi suruh beri salam kepada sekalian ahli kubur. Kita menghormati penghormatan. Kemudian kita banyakkan zikrullah, banyak kita berzikir bertasbih kepada Allah. Untuk diri kita mengingatkan kebesaran Allah. Yang tanah kubur, tuan-tuan, kita tengok tenang, aman. Tapi yang duduk di dalam tu, wallahu'alam. Memang kita tengok tenang. Tenang setenang-tenangnya. Sunyi sepi. Nah, tapi adakah yang duduk dalam tu tenang? Itu yang kita kena renung dan fikir. Jangan duduk seronok dalam benda ni. Allahu Akbar. Kita pergi ke tanah kuburan, pergi. Sebab tu Nabi kata pada hadis kita baca yang pagi semalam, Nabi kata wattabi'ul janaiz. Disuruh kita mengiringi, hantarkan jenazah sampai ke tanah perkuburan. Pasal apa Nabi suruh hantar? Nak ambil pengajaran, i'tibar bagi kita yang masih hidup ni. Itu yang kita ditalkinkan, yang menimbul pertikaian. Perlukah kita talkin? Nak talkin pun boleh, tak nak talkin pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila talkin, sekurang-kurangnya memberi peringatan bagi yang hidup. Boleh mengambil nasihat-nasihat daripada peringatan itu. Semoga kita bersiap sedia, tiba masa kita akan juga menghadapi yang sama. Jadi itu peringatan. Jadi kita tak usah putihkanlah benda tu. Para ulama menyatakan buat pun boleh, tak buat pun boleh. Begitu juga dengan tahlil. Tahlil ni buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Yang disebut kita tahlil ni ialah kita membaca doa. Doa tu boleh dibaca oleh anak pinak dia, cucu cicit dia. Kemudian kita nak meraikan orang, tetamu datang, kita beri makan. Ni kita nak buat sampai apa nama, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Yang tu yang tak dituntut tu, yang diharamkan oleh syarak, mengira membilang hari-hari yang telah ditentukan pula. Hari ni 7 hari, 14 hari, 40 hari, 44 hari. Masih lagi masyarakat melaksanakan kerja-kerja yang khurafat, bid'ah-bid'ah. Dah berkali-kali diberi teguran, nasihat, langsung kita tak nak pakai. Duk buat macam tu. 3 malam berturut-turut baca kulhu. Makan apa? Cucuk jemput manis tu, kan? Lepas tu pula 7 hari. 7 hari bakar apa? Dia kata pecah perut orang mati tu bakar apa? Yang pecah perut hak hidup ni. Daripada duk bakar sampai ke malam, makan tak henti-henti, semua tak pecah perut. Seolah macam dia nampak mayat tak pecah perut. Bakar apa?
Panggil serabai pun ada kan? Picah dengan kuah manis. Cukup 14 hari pula buat nasi. 40 hari pula 40 bungkus pulut. Pulut lemak inti manis kelapa. Kalau perempuan lebih juga 44. Pasal dia kata perempuan payah sikit nak bedak make up. Mana kau tahu bedak make up kawalan kubur tu? Yang bukan-bukan cerita macam hikayat-hikayat sastra yang kita baca. Hak yang tak ada, tak ada. Kita nampak hadis tak ada cerita, tapi dia lebih cerita daripada hak Nabi cerita. Ini benda-benda tuan-tuan, tu kata benda yang bida'ah, benda yang khurafat yang kita buat, yang tak ada perkara tu pun berlaku. Jadi kena buang semua benda-benda tu. Nah, jangan dibuat kerja macam tu. Jadi kita nak dahlil, nak buat tahlil, buatlah, diharuskan, kata ulama. Mana perkara harus ni perkara yang jaiz. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Yang Nabi kata, doa daripada anak yang soleh. Jadi tiap-tiap kali lepas solat, dia menadah tangan berdoa kepada untuk ibu dia, ayah dia yang telah kembali ke rahmatullah. Tiap-tiap kali solat dia doa. Batu yang kita dituntut berdoa kepada ibu bapa setiap hari. Dan selepas daripada ibu bapa, kita tambah juga dengan katanya jika tidak didoakan sekalian muslimin muslimat, kita dikira orang yang zalim. Itu yang kita tambah dengan wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia kena tambah gitu, tidak kita ni orang zalim tak. Jadi kita doa tu, mudah-mudahan Allah memberikan keampunan pada ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Kemudian cara kita nak balas budi ibu bapa kita yang mungkin tak terbalas, ada ditinggalkan kita harta-harta dan juga wang ringgit dia, tak perlu kita bergaduh. Sebaliknya harta yang ditinggal tu kita infak ke jalan Allah. Ada kes mak dia tinggal barang kemas satu tin susu, susu pekat ni. Yang kita beli yang kecil tu kan, satu tin. Mak dia tinggal tu, gelang, rantai, cincin, rantai labuh, rantai pendek, cincin tubang, macam-macam kan tu. Satu tin susu tu. Jadi berebut adik-beradik, bergaduh. Dia sebenarnya kebaikan kita, harta tu kita pergi infak jalan Allah. Share bakat adik-beradik, kita infak jalan Allah. Jika sayang dekat mak, kita infak jalan Allah. Bagi buat jalan Allah. Buat masjid, buat sekolah agama, buat surau ke apa, infak, bagi. Itu anak yang baik, anak yang soleh. Kalau kita dah bergaduh, dah berebut dengan barang kemas tu, ibu bapa kita terseksa ia di alam barzah sana tu dengan perbuatan anak-anak. Itu kalau sayang kat dia buat macam tu. Tu baru ni ada kawan kita, dia bagi rantai tangan dua, cincin dua, rantai leher satu. Dia kata, ustaz ambil ni. Saya ambil, dia bagi. Saya ambil, saya pergi jual di kedai, nilai di kedai. Dapat duit tu, saya bubuh masuk dalam tabung. Saya beritahu kat dia, saya kata, saya jual ni, saya bubuh dalam tabung. Kita buat madrasah yang saya buat di kampung tu lah. Dia bagi kat saya. Dia kata, ni arwah mak saya tinggal. Dia bagi kat saya, dia kata, tapi saya tak nak benda ni. Saya nak ni. Saya ambil benda, saya jual. Saya jual nilai di kedai dengan harga emas yang terkini. Dia pun bayar duit tu. Saya ambil dia, saya bagi dekat tukang beli barang buat madrasah. Jadi saya beritahu kat dia, saya kata, saya dah buat dah. Duit saya dah bagi dah. Dah beli barang, dah buat dah. Boleh kalau ada free, ada masa, datanglah tengok madrasah kita yang saya buat tu. Datang tengok. Dia kata tak apalah. Itu wakaf untuk ibu bapa kita. Dia mudah-mudahan Allah beri keringanan, Allah lapangkan kubur dia.
nah, Allah cerahkan kubur dia dengan harta wakaf itu. Itu harapan kita. Itulah tindakan bijak anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Jangan dia bergaduh dengan kita dengan sebab tu sampai masam muka, sampai putus adik-beradik dengan sebab harta mak tinggal. Nah. Ha. Wallahu alam. Jadi insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Insya-Allah siapa yang untuk makluman yang rajat Walid Madu masih ada dalam kenderaan di luar sana. Ya. Untuk sebagai minuman kesihatan bagi masalah kencing manis, darah tinggi dan masalah orang yang sembelit dan sebagainya, membantu kita dalam kesihatan. Bukan apa, membantu mudah-mudahan bagi kesihatan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.